Gila, event menuju 200 harinya Nykro, gokil parah. Apa aja eventnya? Mari kita bahas. Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Ni No Kuni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, ya enggak? Nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa, ya enggak? Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher GEMA Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini aku bakal ngebahas seputar dunia game MMORPG, NFT dan juga play to earn, yaitu Nykro. Dan seperti biasa, Nykro bakal melakukan tahap maintenance. Dan di sini udah ada event-event yang bakal berlangsung di gamenya nanti. Dan kita langsung aja ke webnya, kita lihat ada event apa aja nanti. Di sini eventnya bakal root to 200 harinya Nykro. Dan di mana di sini eventnya banyak banget. Dan ini belum event utamanya ya. Ini baru event menuju 200 harinya. Dimana di sini ada event check in ya enggak, event mission complete, ada gold coin, ada gold order ya enggak, ada banquet of full moon, lalu ada crafting request juga, lalu check in dan juga mission complete event, lalu ada route to 200 hari quiz. Dan di sini untuk check innya hitungannya lumayan standar, dimana kita tuh bakal dapat drifting moon rabbit ya enggak, lalu ada moonlight gift chest, moonlight gift chest dan lain-lain. Isinya itu 50.000 gold, Ancient Papyrus 2, Morion sama SOA 1 gitu. Alat item with the obtain semua item langsung dapat. Wah, ini oke banget nih. Bisa dapat Morion dari cuman check in dan lain, ini worth it banget lah. Lalu juga sini ada mission. Nah, dan di sini udah mulai untuk reroll mon sama reroll WS-nya. Jadi yang pernah gagal ke legend, mungkin ini saatnya ya enggak. Legend kalian akan bersinar. Wow. Nah, dan di sini untuk eventnya kayak biasa, boss raid yang enggak, bunuh monster di BF, bunuh regular monster, kita bakal dapat rewardnya itu reroll mon. Lalu di sini bawa-bawanya juga ada clear party dungeon, dapat Morion 10 nanti hitungannya, dapat juga gold chest, dibajak banget. Dan juga di bawahnya di sini ada event combine mon kayak biasa, ada combine WS juga. Lalu mission complete ini pada saat kita dapat mon legend, dapat Twilight Splendid mon summon ya enggak. Ini tapi suruh legend coy. Lumayan ngeri juga ya enggak. Soalnya ada WS juga. Jadi rada lumayan gimana lah. Dan juga di sini dapat Forgotten One Remnant Selection Chest 2. Aku enggak tahu nih apa nih. Ini aku enggak tahu nih apa ya. Lalu di sini ada gold coin juga, dimana kita dari donation sama check in itu bakal dikali eventnya, rewardnya ya enggak, rewardnya ini selama event. Dan ini oke banget dari tanggal update, dari tanggal 10 sampai tanggal 24. Ya tadi isinya di tanggal berapa ini? Udah mulai dari update langsung kan 10 ya, ya 10 sampai tanggal 23. Oke, jadi langsung dari update keluar langsung itu kita ya, langsung banyak event nih kayaknya. Lalu ada gold order lagi, ini ya paling seneng, GO lagi. Aduh, akhirnya GO nggak lama-lama kan. Ada gold order lagi nanti eventnya, udah gold check in di kali 2, gold donasi juga kali 2, ditambah gold order juga. Wah, ini untuk ngumpulin gold coin cepet banget nih pasti nih. Lalu di sini ada banquet of the full moon. Banquet of the full moon nih, itu bakal masuk kayak dungeon. Ini dungeonnya tuh ada level 35, 40, 50, 60, 70 kayak biasa kayak kemarin. Kita bakal ngumpulin material, dan materialnya tuh bisa ditukerin buat brilian, ya brilian enchant scroll, repeat Tommy Bone. Wah, ini mantep nih, mantep nih. Kita bisa ngegacha untuk apa namanya tuh, nambahin skill. Lalu ini ya udah kayak biasa, ada apa namanya, ada kodekan juga, nambahin dev sama crit dan lain. Oke, mantap. Lalu crafting event, nah ini keluar lagi, ini yang buat nambahin dev ya enggak. Ya kebiasa lah kita crafting dan bakal dapat materialnya dari kita hunting monster.
Lalu di sini dia juga check in event, cuma check in event ini yang 200 hari itu dapat SOA, wow, lumayan SOA-nya lumayan banyak. Tapi di sini juga kita bakal dapat Necrofall Festival Gift. Ini dapat SOW, Asin Papyrus, gacaan, lalu Morion 5, gacaan lagi. Lustron Elemental Extraction nih. Oh, tuh apa namanya? Itu Alchemy, Alchemy, Alchemy. Lalu dapat Frozen Tear 1 bond. Nah, lumayan nice. Lalu sini ada mission complete event juga, di mana kita nanti bakal dapet WS ya, untuk WS rerollnya. Di sini untuk combat dan lainnya ya, misi-misinya kayak biasa yang nggak disuruh nyelesain daily quest 50 kali, ada ke Regis Crimson ya, Crimson Wolf Journey, ada suruh ngebunuh monster di BF juga, normal lah ya. Lalu dapat nanti ini yang buat reroll WS. Tapi ini kan ya, ini baru event ke 200 harinya, belum event 200 harinya ya. Jadi event 200 harinya nanti ada lagi gitu. Wah, ini bakal level gede-gedean ini. Kalau ada complete misi juga, disuruh check in dan lain, dapat Morin 10, dapat ini nyesan misi, Guild Order 80 kali, dapat, wah ini mantep nih. Repeat mode-nya 2, 2, 2, 2, 2, dapat Higher Skill Triad Tommy 1. Wih, ini mantep nih, langsung dapat 1 nih. Wah, ini enak. Habis ini juga ada disuruh elemen apa, Alchemy juga, disuruh summon-summon, nanti itu bakal dapat ya, kayak gacaan, oke. Lalu ini event Road to 200 harinya, di mana di sini nanti kita bakal ngikutin kayak jauh-jauh pertanyaan dari tanggal untuk tanggal 11, 12, 13 nanti kita bakal dapat gacaan. Wah, ini oke nih. Apakah ya, Kak? Apakah bakal rewardnya lumayan bagus? Let's go, nanti kita lihat ya, Kak. Sebenarnya ini event oke banget, dari segi reward-rewardnya itu udah pasti mantap. Ditambah juga event dari guild sih, terutama ya guild coin tuh, wah anjir lah. Gold coin tuh luber-luber kayaknya ini, Bah. Dimana juga untuk yang gagal combine, pernah gagal combine, nah ini saatnya kalian mencoba kehokian kalian lagi. Siapa tahu nanti bisa dapat legend. Aduh, sayangnya ini char belum itu ya. Char Pokemak belum ke apa namanya tuh? Ke mythic ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Siapa tahu dapat legend nanti kan satu. Gua jadi nyicil untuk mythic-nya nyoba nanti. Nah, dan di sini yang tadi ini gold donation, Pak. Gold donate sama gold check in dikali 2. Wah, ini oke banget. Ini terutama yang enggak apa gold order harusnya ini nambah cepat untuk kita ngumpulin gold coin. Wah, ini mah mantap, coy. Gold coin mah double uber ya, enggak. Gold coin double uber sini sih. Ini event mantap lah. Lalu juga ada event F2P ini dapat rare atau mon selection ya, selection chest, lalu rare arcana scroll, piece of sky ya enggak. Bisa dapat juga berlian, ini berlian sih yang lumayan sih, berlian ini buat ngencan. Wah, pokoknya ini event oke lah. Udah banyak banget event, apalagi buat F2P ini event worth it banget dikerjain, jangan sampai kelewat. Yo, thank you mungkin satu hari ini. So, thank you semua yang udah nonton. Mau maaf silah kata, kita ketemu lagi ntar nanti di next video. And bye-bye guys, let's go.